Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas menyoroti demonstrasi berujung ricuh yang terjadi beberapa hari lalu di gedung DPR MPR RI. Menanggapi hal tersebut, Lemhanas berpandangan bahwa kebebasan seperti demonstrasi merupakan ciri demokrasi, namun tetap harus dibatasi dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan TNI Agus Wijoyo pada saat menghadiri acara Jakarta Geopolitical Forum di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta. Gubernur Lemhanas juga mengatakan bahwa kebebasan tetap dibatasi dengan rambu-rambu dan adanya peraturan undang-undang, terutama untuk mengatur kehidupan berbangsa sesama rakyat Indonesia yang penuh dengan kebinekaan. Gubernur juga mengajak pada semua pihak yang terkait demo agar mengevaluasi tindakannya. Dirinya menghimbau pada para peserta demo agar menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan mengganggu ketertiban umum. Gubernur Lemhanas juga mendorong Polri agar melakukan penegakan hukum untuk menjamin kebebasan warga lainnya. Di samping juga upaya dari Polri untuk penegakan hukum, seperti tadi saya katakan, kebebasan itu bukan tanpa batas, tidak bersifat absolut. Negara diberi kewenangan justru untuk menjaga kebebasan bagi seluruh warga, bukan hanya untuk satu dua kelompok saja, tetapi adalah untuk seluruh warga negara. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.